berdoa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan berikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakan-Mu dan karenanya kami mohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personil imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda Penolong Abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.